Pemirsa, sebanyak 5 bangunan rumah hangus terbakar di Jalan Astana Anyar, Kota Bandung, Senin malam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Seperti inilah kobaran api yang muncul dari salah satu rumah warga di Jalan Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin malam. Bahan material rumah yang mudah terbakar membuat api dengan cepat melahap 5 bangunan rumah di kawasan tersebut. Petugas pemadam kebakaran dari Kota Bandung yang terjun ke lokasi kejadian bahu-membahu memadamkan si jago merah. Peristiwa kebakaran tersebut diduga bermula dari salah satu rumah warga yang sedang memasak. Tiba-tiba api dari kompor mengeluarkan api yang besar dan merambat ke rumah lainnya. Kebakaran rumah yang terjadi di kawasan padat penduduk ini membuat warga panik dan mengevakuasi barang-barang rumah. Kendaraan kami turunkan sekitar 14 unit ya, dari utara, barat, timur, selatan, kemudian dari pusat, karena memang ini dikhawatirkan bisa merembet ke bangunan-bangunan yang lain dan mudah terbakar barangkali itu ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Ini ada 5 rumah ya, yang 5 rumah karena bangunan ini bangunan ya, lagi sedang masak gitu ya, berdempetan, kemudian juga bahannya juga dari kayu-kayu, jadi mudah terbakar gitu ya. Petugas pemadam kebakaran Kota Bandung menurunkan 14 unit mobil damkar untuk memadamkan kobaran api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.